Kepailitan itu adalah sitaan umum atas harta seseorang atau badan hukum. Jadi hartanya itu disita. Ya, hartanya itu disita. Otomatis kalau seseorang dinyatakan pailit, maka pada hari itu jam 00 tengah malam seluruh harta dia di otomatis demi hukum di bawah sitaan pengadilan. Termasuk rekening bank. Pokoknya dia tidak bisa lagi melakukan transaksi apapun yang bersifat keuangan. Sewa-menyewa, pencairan uang, rekeningnya semua diblokir dan digantikan oleh kurator. Itulah artinya kepailitan. Jadi pailit itu hartanya aja, hanya sebatas harta. Orang yang pailit bukan berarti tidak bisa nikah. Kalau kamu pailit sekarang, 2 hari lagi masih bisa nikah tanda tangani akte perkawinan. Karena nikah itu kan bukan di bidang harta benda. Jadi kalau disebutkan pailit, berarti hartanya di bawah sitaan umum. Kalau suami pailit, bagaimana? Kalau suami pailit, maka istri juga otomatis pailit. Harta istri atas nama istri maupun atas nama suami juga otomatis di bawah budel kepailitan, kecuali ada perjanjian pisah harta. Makanya sekarang ini ibu-ibu yang jeli, yang tahu suaminya sudah kembang kempis, kalau rada khawatir suamimu mau pailit, cepat-cepat bikin perjanjian pisah harta. Karena apa? Dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kalau dulu kan perjanjian pisah harta itu tidak boleh dibuat sesudah nikah. Sekarang sudah boleh. Jadi banyak orang bikin perjanjian pisah harta kalau tahu pasangannya sudah mau pailit atau banyak utang lah. Jadi sekali lagi, kalau seorang suami dipailitkan, maka seluruh harta dia dan harta istrinya di bawah sitaan pengadilan tidak boleh lagi dikelola oleh si pailit. Kalau dikelola berakibat pidana. Ya. Demikian juga kalau perusahaan pailit, maka seluruh harta perusahaan ya juga di bawah sitaan umum. Misalnya PT tersebut punya gedung, bahkan punya saham di perusahaan lain, saham itu adalah harta. Jadi seluruh aset daripada perusahaan tersebut juga adalah di bawah sitaan umum. Oke. Ada lagi kedua yang bukan debitur, tapi bisa pailit, yaitu namanya yang kalau istilahnya itu PG, personal guarantee, penanggung, botoh. Ya, misalnya perseroan terbatas meminjam uang ke bank, dijamin hutang tersebut dijamin oleh dirutnya atau pemegang saham utamanya. Nah, itulah namanya PG atau personal guarantee, botoh. Jenis borto inilah yang paling disukai oleh bank. Jenis borto inilah yang paling disukai oleh bank karena biasanya penjamin ini adalah orang-orang kayanya yang punya harta. Biasanya penjamin ini adalah pemegang saham mayoritas atau dirut atau pokoknya orang kaya di belakang perusahaan itu. Kenapa bank suka meminta jaminan pribadi dari mereka? Karena mereka lah yang punya harta dan harta dia dari mulai awal sampai dari kapanpun atas nama dia, kalau si penjamin itu dipailitkan, maka seluruh harta itu di bawah sitaan pengadilan termasuk harta istrinya. Oke? Jadi yang bisa dipailitkan itu ada 3. Debitur perorangan, berikut istrinya, perusahaan, ya, penjamin atau penanggung, berikut istrinya, ya, ada 3 yang bisa dipailitkan.